ya, mobil yang menghalangi. Saya sudah menjauh tapi masih terasa panas ya. Mungkin karena anginnya ke arah selatan ini. Ya, sekali lagi saya ulangi, ini adalah gudang yang ketiga yang kebakaran. Gudang yang pertama dan kedua sudah terbakar mulai jam 20.00 menurut keterangan warga sekitar. Rupanya api semakin membesar. Karena kan angin cukup kencang. Dan pada malam hari ini tidak ada turun hujan. Ini adalah gudang triplex. Ada bara api yang berterbangan karena kencangnya angin. Pada bagian tengah membesar kembali. Ya, saya cukupkan sekian dulu untuk live streamingnya karena low battery. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan jangan lupa like, share, and comment, juga subscribe. Terima kasih.